apa yang telah ditukar, taman ini ada nama lah dari TPP ya. Memang betul, kalau kita lihat TPP ada 1,000 peruntukan. Dan selain daripada 22 peruntukan mengenai hak intelek yang sangat kontroversial ya dalam masa TPP itu, misalnya memanjangkan tempoh untuk patent lah, untuk ubat katakan. 22 peruntukan itu telah digantung tetapi tidak dikeluarkan ya. Kalau semua ahli CPTPP nanti nak revive 22 peruntukan itu, dia akan kembali. Dan itu adalah jauh lebih daripada apa yang dapat di WTO dengan kesan-kesan terhadap harga makanan, harga ubat dan sebagainya. Jadi misalnya kalau kita ada undang-undang atau dasar atau apa-apa tindakan kerajaan selepas menjadi member CPTPP ini, kita buat ubah suai, kita tukar dan sebagainya, dan dengan akibat kesannya kalau pelabur asing itu mengalami kerugian, termasuk kerugian future profits, estimated future profits, mereka boleh ambil kes terhadap kerajaan. So fair and equitable treatment, dan lagi satu adalah ambil alih ya, measures definasi dia termasuk Akta Parlimen, regulations peruntukan, surat berkeliling, directives, administrative guidelines, semua dalam kerajaan itu termasuk dalam scope. So any of these kalau bercanggah dengan CPTPP mungkin trigger ISDS, atau kalau tidak ada ISDS, kerajaan satu di bawah CPTPP ini boleh mengambil tindakan kepada kerajaan yang lain. So we are not free from dispute systems yang biasa kita dengar.